Okay, guys, buat kalian yang mau coba apply apa namanya itu penerimaan CPNS periode 2 tahun 2017 sebanyak 61 kementerian lembaga dan pendaftarannya itu tanggal 11 sampai 25 September. Nah, silakan download pengumuman resmi CPNS periode di bawah ini. Nanti kalian lihat di itu ya di bagian deskripsi video. Nanti ada itu 61 kementerian lembaga dengan nota dinas masing-masing. Ini sih kalau kemarin sih saya lihatnya dari Menpan. Cuma nanti kalian coba cross check lagi. Saya cuma membagikan informasi buat kalian, semoga bermanfaat dan semoga beruntung bisa menjadi pegawai negeri atau di abdi negara di instansi pemerintah. Ingat, jangan fokus pada apa namanya? Jangan fokus pada itunya, jangan fokus pada gaji, tapi berikanlah yang terbaik buat negara ini. Terus ini nanti baca-baca aja itunya, baca-baca aja nanti keterangan di bawah, nanti saya copy paste kan dari copy dan paste kan di bagian bawah dari deskripsi video ini. Oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Ya, jangan lupa bagi juga buat teman-teman yang lain karena kalau buat jadi apa namanya? Jadi apapun kalian itu tergantung surat tantangan masing-masing. Jadi kalaupun nasib kalian, oi. Yes, penyerahan LHP. Ya, jadi tergantung nasib masing-masing. Jadi kalaupun kalian belum beruntung, jadi kalau kalian belum beruntung, jangan sedih, masih ada peluang yang lain. Yang penting proses positive thinking. Ini sifatnya cuma informasi, jadi semua konten di luar tanggung jawab saya. Cuma saya bermaksud baik buat memberikan, nggak mau informasi CPNS. Okay, that's all. Bye-bye.